Kembali lagi di Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in 7. Oke, yang dipersembahkan oleh KFC. KFC jagonya ayam. Aku berbuka dan sahur dengan KFC karena KFC selalu di hati. Stand up comedy di kamu. Mantap. Asik ya. Gokil. Sorry Kak, sorry. Kirain tadi lengan. Di kepala loh. Sorry. Siapa? Kan dengkul. Ayo, siapa? Bro. Siapa komika kita yang pertama, Ji? Komika pertama kita yang akan tampil di panggung ini. Oke, saya tidak akan banyak bicara. Kalau anak pesantren dengarnya musik apa ya? Nah, itu dia aku penasaran, Ji. Sulis lah, sulis. Melihat kelucuan mereka. Kita dengerin aja yang langsung, ini dia Dani Beller. Oke, ini Dani Beller. Oke, ini hari ini temanya musik. Pelajaran bahasa pertunjukan musik. Ini langsung aja tontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Selamat malam Balai Sarbini. Walaupun anak madrasah, tapi referensi gue soal musik itu banyak. Jangan kalian pikir gue ini cuma dengerin lagu Haddad Alwi. Gini-gini juga gue dengerin lagu Sulis, Maher Zain, Opik, Umi, semuanya gue denger. Yeah. Bahkan waktu di madrasah, itu gue pernah ngikutin kompetisi nyanyi. Serius, ini yang dibuat oleh madrasah gue nih. Terus ada jurinya guru-guru gue yang galak gitu. Gue sebagai mantan juara satu lomba azan tingkat kecamatan, jiwa gue ngerasa terpanggil. Akhirnya gue ikutan kompetisi itu. Pas gue nyanyi kan set, ketika guru gue bilang astagfirullah. Kenapa pak? Salam dulu dong. Oh iya sorry pak. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Mau nyanyi apa kamu? Maher Zain pak. Judulnya? Insyaallah. Tahu pak? Insyaallah tahu. Pas gua nyanyi gitu kan, set beres nyanyi gua dikomentarin sama guru gua. Ya Dani, kamu sih suaranya bagus ya, cuman banyak nada-nada yang salah. Fales pak, nggak sesuai tajwid. Namanya musik tuh selera. Kayak gua nih, gua suka band Gigi. Menurut gua Gigi adalah band yang komplit dan konsisten. Nggak pernah ganti nama, Peter Pan sekarang jadi Noah. Kertas sekarang jadi Armada. Gigi nggak pernah jadi Jigong. Dan menurut gua Gigi adalah band yang lengkap gitu kan. Yang paling enak, yang paling gua seneng tuh adalah Kang Arman vokalisnya. Karena dia kalau nyanyi di atas panggung nih atraktif banget. Lari ke kiri panggung, ke kanan panggung, bosen dikit bongkar panggung. Iya. Lu cari vokalis mana yang nyanyi satu lagu keringetnya kayak main futsal 2 jam. Kang Arman doang. Dan dia tuh punya ciri khas suara yang melekat gitu di gua. Ya perhatiin deh. Ampun, aduh, ampun, sudahlah jangan menggoda kepadaku. Wowo, wowo, selalu ada wowo. Iya? Iya kan? Nggak pernah wak-wak, nggak pernah. Nggak pernah. Saya di wak-wak. Ada konser musik, gua tutup mata, terus gua denger wow wow, gua tahu itu Kang Arman. Karena nggak mungkin Kang Parkir ya, nggak mungkin Kang Arman tuh. Tapi pernah gua salah tebak gitu, gua tutup mata gitu wow wow, pas gua lihat ST12, aneh ternyata penonton sebelah gua wow wow, ya siapa lu? Kejelas ya. Tapi selain itu musik itu selera musik itu bisa menurun teman-teman. Dulu kakek gua itu dengerin lagu dangdut. Alhasil nyokap gua sekarang fanatik banget sama dangdut. Serius nyokap gua tuh fanatik banget. Kalau ada bunyi dengtan, oh dia cari itu lagu apa tuh. Bahkan kalau ada hajatan dia selalu mampir. Padahal nggak kenal. Mau ngapain sih mah? Mau nyanyi?
kan nggak kenal, nggak mama tahu mukanya ya. Karena apa? Karena nyokap gua kalau misalkan nyanyi, tamu undangan pada terhibur. Nyokap gua nyanyinya interaktif gitu kan, lagu Terajana. Pernah aku melihat cakep musik di Taman Ria, iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Yang belakang yuk, Terajana sekali lagi ya. Terajana gokil, ini lagunya lagu apa? Lagu India, tepat sekali, 2 juta rupiah. Gue Dani Belair, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Oke, Dani, mungkin itu saja video kali ini kita reaction Dani Belair. Mungkin selanjutnya kita akan reaction video selanjutnya, apalagi kita tidak akan tahu. Mari kita tutup acara. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe jika kalian suka. Jika kalian tidak suka, klik subscribe saja. Thanks for watching and I'll be back.